Okey. Jemput lah datang kat nasi dagang Pak Malau. Okey. Langkawi. Tempatnya dia depan sawah. Dia nampak tak sawah sana. Siap dengan gunung semua di belakang. Itu namanya Gunung Raya. Jadi jemput datang sini ya. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Ini teratak Pak Malau. Berapa ni set dia ni? Bukan. Ini tadi apa? Yang tu ayam. Ini daging. Kita ambil semua ayam ke apa? Daging ikan ke apa? Berapa? Empat ni. Oh. Semua ikan tu ni. Berapa satu set macam ni? Ha? 11. 11. Ambil tu sudu. Air minuman dekat mana nak order? Pergi belakang kan? Ni nak bayar terus ke apa? Makan dulu baru bayar. Makan dulu baru bayar. Okey, terima kasih. Kalau nak ni satu mangkuk lagi? Ya, ekstra lah. Bagi satu mangkuk. Kami nak cuba dulu. Sana dekat sawah sana. Itu sawah padi tu ke dek? Bukan. Itu sawah padi. Tapi padi dia belum ada lah. Oh. Tiga set lah. Tiga set ikan bagi satu. Ni berat ni. Sedapnya kuih. Bawa ya. Nak kuih lagi. Ada juga set kuih lagi ya. Air dah order ke? Wah, Maria Hanya kat sini. Mana? Makan macam mana? Duduk, bersila. Order teh or ais lah. Teh or ais tempat? Tempat. Kuih apa? Kuih apa? Belilah, ambil lah kalau nak tu, ambil lah. Terus order tu lah, air teh o ais lah. Bayar terus lah. Apa dia cakap makan dulu baru bayar? Kalau rasa nak bayar, kalau rasa tak nak bayar boleh. Jom, saya tunggu sini ya. Hai, hari ni kami makan nasi dagang Pak Malau ya. Dia berhampiran dengan Mahkam Mahsuri. Satu set ni kita boleh pilih ya, ada daging, ada kari ayam, kari ikan. Ni kami pilih set kari ikan tongkol. Dan juga kami ambil extra daging. Tadi dah baca doa ya. Jadi kita continue makan. Kalau kita pergi ke area Semenanjung ni, memang tak lain lah. Memang kita nak makan
apa makanan tradisi mereka yang sedap guys. Cina dia mau cas gimbal. Ini tak? Tak benar dia baterainya. Cik No, hai. Makan. Cik Angel, hai. Hai. Makan apa tu? Makan nasi ikan bawang. Sedap tak? Cik Izzati, hai. Nampak ke? Tak. Makan apa tu? Ikan gulai. Makan apa? Gulai. 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 Hai. Tahu lah tu apa ikan. Kan ajar. Ikan tongkol. Ya, fokus tuna. Fokus kat kamu tu. Ya. Apa pula saya? Apa? Itu saya pusing lagi. Oh, ada isi lagi. Oh, kau? Ambil kau lah. Ini kawan. Keadaan meja dia macam ni ya. Kita makan cara-cara tradisi dulu-dululah zaman nenek-nenek kita. Kita makan dengan kaki bersilang. Kita minum teh or ais. Itu paling sedap kalau kita terang-terang. Sedap ke kuahnya? Berani ke gigit ni? Apa ni? Cili ni. Ta-da! Baik, baik putih. Tuh. Dia mana yang? Sama dengan suara. Sama tu. Teruskan. Macam nasi ni tak cukup. Tambah lagi. Kalau tambah tu, boleh ada satu tapi apa? Bagi. Bagi lah. Saya dah. Boleh saya minta ekstra bantal? Ekstra bantal. Saya nak nasi je. Masak. Nasi kosong. Nasi apa sih kesan? Belale. 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 Kami makan nasi dagang tahu tak? Belale. Ada kue akok ya. Ada kue akok. Ada akok tadi? Yuk. Mana? Ya nanti kita tengok akok ya. Oh sini empat dua akok ke? Ke Kelantan? Semua ada kan di Semenanjung. Apa nama ini tadi? Kak Malau. Kak Malau itu sebenarnya orang sini, tapi bini dia orang Kelantan. Cerita ini cerita betul ke? Hah? Tak tahu. Baru je sejarah ni hari ini dibuat. Siapakah Pak Malau? Pak Malau adalah salah seorang daripada nelayan ke? Nanti kita belajar sejarah dulu. Dengan orang perempuan yang berada. Sudah tu tak dapat. Dari Jack, pastinya membawa diri. Oh, kesannya dia dapat malam. Macam kisah KFC je. Untuk. Ya kak? Jadi badik. Dah tu dia tak kahwin, Pak Malau ni. Orang lain nanya kan. Ini orang miskin. Dia tak kahwin dengan orang Kelantan tu. Betul. Berhubung kan? Berhubung kan? Bersambung cerita. Boleh di sini. Ini kumah. Sudah ada. Kita bahas dulu.
lah dua belah dua. Cigit ke batik, cigit. Mula-mula kita pergi dulu, tak ada Pak Malau ni kan? Pak Malau ni viral baru-baru ni, saya tengok. Ada, cuma asyik famous tu. Sedapnya kuah ni. Kari ikan tongkok. Masih pedas gila. Kan sudah bagi sini. Ini pedas ke? Oh, betul juga. Dia. Ada gigit ke? Sini pedas. Ada gigit dah. Kak Syah cuba cili, cili hijau, cili padi hijau. Oh, wow. Balik balik. Tak pedas. Dah lah. Bagi kita tak pedas pun. Ya lagi. Lidah orang kenyal kan. Dapat. Das. Kalau kan tadi kena. Tak. Bukan. Tak pedas. Dah biasa. Teka. Enggak ada dah sama pedas dah. Cuma belacan je dia belum belajar. Belacan tu saya tak dapat cium bau dia. Ini dia orang dah zoom saya sangat. Kalau Kak Syah makan, memang selalu makan yang tak banyak. Tapi hari ni habis. Bermakna makanan tu sedap. Lalu berlalu rasa makan. Ini namanya kuih. Ini namanya kuih apo. Ini terkenal di Kelantan dan Selangor. Tahu kenapa tiba-tiba di berada nasi Pak Malau ni dah ada. Untuk kita ambil makan. Sono nak makan kuah. Nak makan. Acara pun sedap tu. Mana acara tu? Oh, ada dek. Sedap aja timun mentah ni. Bolehkah kita ketawa dulu? Tapi hikmah dia buat cantik, dia lebih cantik. Best rasanya ada tusi. Tusi atas tusi. Cuci tangan di situ. Kita punya tak
Bawa sini kuih akok satu. Ke ada berapa akok dalam? Empat. Enam. Tahu juga dia. Ayah. Hari tu ada empat orang yang datang. Jadi ini dikenali sebagai kuih akok. Akok ni pertama kali kami makan di mana ya? Di Kelantan. Di Kelantan, di Kota Baru ni memang tempat asal dia akok. Bila dah rasa akok ni sedap, kalau sepanjang perjalanan dari Terengganu ke Kota Baru, memang ramai yang usahakan akok ni ya. Mereka buat menggunakan membakar menggunakan sabut kelapa. Ni dia dibuat daripada santan, tak tahulah. Santan, tepung, telur, tapi sekatan tak tahu. Kalau kita pergi ke negeri sebelah timur, di sepanjang perjalanan pun ramai pengusaha ni ya. Mereka membakar ni akok ni menggunakan sabut kelapa. Sonok ya, negeri di sebelah-sebelah sini. Mereka rajin untuk berusaha. Tu orang berdua punya lagi. Tak mau punya akok lagi ni. Makanlah ganjal kah, no kah. Dah tak nak akok. Akok lembut. Rugi. Rugi tak makan akok. Dah nak berada sakok. Sampai dah. Awak lagi kau. Susahnya aku nak ambil. Biarlah. Sama ada krim. Cheese kan? Cheese campur dengan coklat. Berapa macam tu? Jadi jangan pakai ya, jangan pakai ni. Oh, mak jangan pakai. Okay. Kat mana? Biasanya semua ni pelancong kan? Kalau penduduk sini malas kan mereka nak pergi sini. Berapa? Nanti dah masak. Masih dah ke? Cuba bawa kuih tu kat sini dek. Bawa tepuk. Awak tak nak ke? No, awak nak. Ijat seterusnya. Saya pun kenyang. Tapi tak kelapa ni. Oh, kau. Yang mana? Yang tengah tu? Yang pertengahan. Adi. Air sejuk tu ambil free ke? Ya, ambil sendiri. Kim datang tu. Baiknya padi kan? Padi kan? Ah, yang sana tu padi. Mana? Padi lah tu.
kita lah. Tapi tak tahu Pak Adi mana sudah rupa. Sombong. Diam di bandar. Dah saya tak nak kek. Siapa nak makan lagi lah. Koknya mana? Mana plastik? Minta plastik gede lah. Plastik. Kau bisa dudung lo pun kan habis. Keluar. Atas dulu sih. Kenapa buka lagi? Itu nampak kok. Coba yang macam ini, macam ini. Kayak panjang. Bang. Ada yang style. Nanti menyesal kamu nanti. Oh, astagfirullahalazim. Neng suta. Memang dia nih kalau udah habis makan kalau dia suka semua ada tempat untuk mencuci tangan. Nengok kalau musim padi, kita dapat tengok padi. Oh. Tapi ni tak ada padi. Tak tahulah kat sana ada padi ke tidak. Ada virus. Ramai meriah di sini. Meriah ya. Mana Bapak Maya? Ikan 4 nasi dagang tadi campur ikan nasi dagang 4 ikan ya, satu ekstra daging, kuah daging, teh ais 4 teh o ais. Ada tanda tak mana? Akok satu tu dan yang apa tu tadi ya, yang hitam dengan apa tu tadi, satu-satulah. kek tadi. Ah, tu je. Bapa? 97. Dari mana? Dari agak-agak dari mana? Ha? Alhamdulillah. Tak nak balik KL, tapi kita bukan orang KL. Asalnya Sarawak. Jauh kan? Okey, terima kasih. Kapal terbang, naik belon. Tak takut, memang suka sangat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.